ucapkan lagi sekali terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang untuk projek Ritual Bantu. Terima kasih banyak dan saya harap apa yang kami buat sekarang ini tengah memilih barang-barang keperluan untuk kita agihkan kepada mereka yang memerlukan, dipermudahkan insya-Allah. Terima kasih lagi sekali kepada anda yang menyumbang. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan dan insyaAllah dengan apa yang anda sumbangkan kepada mereka semua yang memerlukan, okay, semoga ianya berbalik kepada anda dan saya doakan anda semua kaya dan berjaya. Terima kasih sekali lagi daripada kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ras Muhammad. Dan saya Cik Hanani. Kami daripada Richworks dan juga Pertubuhan Kebajikan Richworks, iaitu Richwell. Juga ini adalah sumbangan daripada anda sendiri dan first of all kita nak ucapkan terima kasih kepada ramai di antara anda di luar sana yang telah menghubungi sumbangan dan ini adalah sebahagian, insyaAllah ini adalah sebahagian daripada sumbangan yang telah pun kita telah pun lancarkan program Ritual Bantu pada 4 Julai dan kami lagi sekali nak mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada anda yang telah pun menyumbang. Moga-moga sedikit sebanyak apa yang kami lakukan sekarang ni, yang kita lakukan dapat membantu mereka yang terkesan di luar sana. Jadi hari ini Alhamdulillah kita dah pun selesai memilih barang-barang keperluan untuk keluarga yang memerlukan. Dan pemilihan barangan ni adalah berdasarkan faktor boleh dimakan segera dan mudah dimasak, mudah disediakan. Jadi berapa ramai antara anda yang nak tahu apakah barang-barang dalam kotak Ritual? Hanani, adakah you dah sedia? Saya sudah bersedia. Dah sedia, ya? Jom kita introduce pada anda satu-satu apakah produk-produk ataupun barang-barang yang kita akan agihkan kepada yang mereka yang memerlukan, insyaAllah. Ya, betul. Okey, jom. Okey, kita mulakan dulu dengan kita menyediakan beras. Ini adalah beras. Of course, beras adalah paling utama untuk setiap isi rumah perlu ada beras. Perlu ada beras. Dan faktor utama ataupun kriteria pertama yang kita pilih produk-produk ni adalah produk tu mestilah Barang tempatan. Yes. Betul. Local brand. Okey, dan kemudian kita ada minyak masak. Ya, minyak masak. Ini sangat penting. Minyak masak untuk memasak 2 kilo. 2 kilo tu. Okey, ada 2 kilo minyak masak. Ya, betul. Okey. Kemudian kita ada gandum. Tepung gandum. Terlalu banyak kegunaan untuk tepung sebenarnya. Boleh buat masak cekodok, kuih-kuih, nak buat kuih kat rumah, okey. Boleh buat roti, betul. Okay. Kemudian kita ada biskut. Yes, biskut. Okey, biskut krim boleh buat minum-minum. Boleh buat minum-minum sekali, okey. Okey. Kemudian kita ada bihun Faiza. Yes, bihun. Bihun sangat mudah untuk anda gunakan dekat rumah dan saya yakin ramai orang sukakan bihun dan boleh buat dekat rumah bila-bila masa saja dan just buat ikut apa yang masakan yang anda mudah nak lakukan. Semudah bihun campur kicap pun dah best. Betul. Dah. Okey, saya pun dalam kadang-kadang tak tahu nak makan apa, boleh makan je bihun campur kicap tu. Tapi kena goreng. Betul. Sebab bihun ni keras. Okey, kita juga ada mi segera. Okey, mi segera yang mudah selama 2 minit saja boleh masak di rumah. Untuk buat bahan makan juga makan tengah hari dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada gula. Yes, kita ada gula. Okey. Tak lengkaplah masakan dan juga kelengkapan kalaulah tak ada gula ni untuk memasak. Kalau ada gula, maksudnya kenalah ada pasangan ni juga. Okey. Alright. So ini adalah creamer manis pekat iaitu susu pekat manis. Okey. Yang mana kita pilih berdasarkan daripada local brand saji. Okey. Alright. Ini adalah minuman coklat. Minuman coklat boleh diminum bila-bila masa saja dan of course boleh dinikmati juga di rumah. Dan Hanani, inilah favorite saya. Ya. Teh wangi rose. Cap masjid. Ini champion daripada muda lagi saya minum. Okey. Kita juga ada kopi Hang Tuah. Kopi Hang Tuah. Dan tak ketinggalan juga kalau rindukan minuman-minuman yang lama-lama kan. Sirap rose. Ini best rose. Ni. Okey. Kadang pada petang mak-mak buat kan kat rumah air ni. Dan tak lupa juga kita ada kicap. Yes. Kicap lemak manis. Kicap lemak manis. Dan kita ada cili sos puteri. Okey.
dan kita ada cukup rasa. Cukup rasa untuk mencukupkan rasa masakan. Dan garam rumah. Tak lupa. Okey, kita ada garam. Kita ada garam, betul. Okey, kita juga sebenarnya ada kentang. Oh, ini bukan kentang, ini bawang. Ini bawang. Ini kentang. Bawang dan juga kentang untuk okay. Masakan. Dan last but not least, ini best. Ini juga favorite saya. Uh-huh. Hampir setiap minggu saya makan. Ini dia. Ini adalah sardin. Sardin, ramai orang Malaysia suka makan sardin. Betul, sardin. Kan? Sardin. Okay. Alright. So, tuan-tuan perempuan, inilah sebenarnya produk-produk yang kita telah pilih untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan. Mudah-mudahan sedikit sebanyak sumbangan kita ni dapat mengubat hati mereka dan juga insya-Allah mereka dapat bergembira bersama keluarga mereka, sebab makanan adalah sesuatu yang sangat diperlukan dan bila ada makanan dapat menggembirakan hati kita insya-Allah. Dan kepada penyumbang-penyumbang yang menyumbang kepada projek Rishwai Bantu, lagi sekali kami susun 10 jari. Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada anda. Moga-moga segala apa yang anda lakukan mendapat perhatian, mendapat kemuliaan daripada Allah SWT, insya-Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.